penuh berkah. 10 artis cantik yang melahirkan di bulan suci Ramadan. Ramadan memang mendatangkan berkah bagi banyak orang. Berkah yang menghampiri mereka pun beragam jenisnya. Bahkan ada berkah yang tak ternilai harganya. Seperti yang dialami oleh sederet artis cantik tanah air ini. Di bulan Ramadan mereka mendapatkan anugerah berupa kelahiran buah hati. Momongan yang sudah sangat dinanti akhirnya lahir dengan sehat dan selamat di bulan penuh berkah ini. Berikut 10 artis cantik yang melahirkan di bulan suci Ramadan. Satu, Atika Hasiholan. Atika Hasiholan dikaruniai putri pertama pada 23 Juni 2017 silam. Putri pertama Atika Hasiholan dan Rio Dewanto ini diberi nama Salma Jihan Putri Dewanto. Salma lahir tepat 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kehadiran Salma menjadi berkah tersendiri bagi Atika Hasiholan dan Rio Dewanto. Terlebih mereka sudah 4 tahun menanti kehadiran momongan. 2. Soraya Larasati. Artis cantik Soraya Larasati juga melahirkan anak keduanya di bulan suci Ramadan. Soraya Larasati melahirkan anak keduanya pada 5 Juni 2017 silam. Sang putra yang diberi nama Zakara Jendra Ismail Amaldi ini lahir tepat pada hari ke-7 puasa. 3. Fairuz Arafi. Fairuz Arafik dan Sony Septian juga mendapat berkah tak ternilai di bulan Ramadan tahun 2018 lalu. Pada 21 Mei 2018 lalu, Fairuz Arafik melahirkan anak keduanya yang diberi nama Queen Aja Slova. Fairuz Arafik melahirkan sang putri melalui proses operasi sesar. Kehadiran Queen Aja Slova menjadi anugerah besar di bulan Ramadan bagi keluarga mereka. 4. Anissa Aziza. Anissa Aziza juga melahirkan anak pertamanya di bulan Ramadan 2019 lalu. Istri Raditya Dika ini melahirkan sang putri pada 6 Mei 2019 lalu. Putri pertama Raditya Dika dan Anissa Aziza ini diberi nama Alinea Ava Nasution. Kehadiran Alinea Ava Nasution menjadi berkah tak ternilai bagi Raditya Dika dan Anissa Aziza di bulan Ramadan. 5. Andin. Penyanyi cantik Andin juga mendapat anugerah tak terhingga di bulan Ramadan tahun 2020 lalu. Andin diketahui melahirkan anak keduanya pada 1 Mei 2020 lalu. Pelantun lagu Moving On ini menjalani proses kelahiran anak kedua di rumah. Beberapa hari setelah melahirkan, Andin baru membagikan kabar bahagia tersebut dalam akun Instagram pribadinya. 6. Tasya Kamila. Mantan penyanyi cilik Tasya Kamila juga dikaruniai buah hati di bulan Ramadan. Tasya Kamila melahirkan anak pertamanya pada 13 Mei 2019 lalu. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diberi nama Arasya Wardana Bahtiar. Tasya Kamila dan sang suami Randy Bahtiar kerap membagikan potret lucu dan menggemaskan buah hati mereka. 7. Poppy Sofia. Artis sekaligus presenter senior Poppy Sofia juga melahirkan di bulan Ramadan. Namun momen kelahiran anak pertama Poppy Sofia ini tak banyak tersorot media. Ia melahirkan anak pertamanya pada 1 Juni 2019 lalu. Sejak menikah dan memiliki buah hati, Poppy Sofia memang jarang terlihat di layar kaca. Bahkan kabar soal kelahiran anaknya pun tak banyak diketahui. 8. Caca Frederica. Caca Frederica juga dikaruniai berkah luar biasa di bulan Ramadan tahun 2020 lalu. Tepat di hari pertama Ramadan,
Caca Frederica melahirkan seorang putri cantik. Anak pertama Caca Frederica dan Diko Ganinduto ini lahir pada 24 April 2020 malam. Putri cantik Caca Frederica dan Diko Ganinduto ini diberi nama Kasia Sakhir Ganinduto. Sembilan, Della Sabrina. Melahirkan saat bulan puasa juga dialami Della Sabrina, istri presenter Irfan Hakim. Della Sabrina melahirkan anak kelimanya saat Ramadan 2019. Sepuluh, Mona Ratuliu. Momen bahagia juga dirasakan oleh artis Mona Ratuliu. Ia melahirkan anak keempat saat Ramadan tahun 2020. Kelahiran ini terhitung 3 hari menjelang Idul Fitri.